Pajala di mana ya? Di sono. Di sono maksud di sono ya. Halo halo sahabat mancing main-main, balik lagi di channel YouTube Mancing Main-Main. Iya bro. Channel kesayangan para angler lele ya. Iya. Ataupun tapi, para Usman lele. Usman lele. Nah. Tapi Usman lele kumaha jadi nak. Hari ini kita bakal mancing lagi ya. Yoi, kita bakal mancing terus. Kita mancing hari ini, kita enggak mancing lele ya. Kita enggak mancing lele. Kita enggak mancing lele, kita enggak mancing patin, kita enggak mancing ikan mas. Kita enggak mancing perlombaan pokoknya. Betul. Kita hari ini cuma bakalan mancing senang-senang aja ya. Senang-senang fishing fun. Fun fishing. Gitu. Kita bakalan mancing. Nanti kalau dapat kita bakal goreng atau bakar. Iya itu, Bro. Ya udah lama kita kan mancing-mancing, dilepasin lagi. Karena banyak banget juga nih dari subscriber yang bilang, "Lah kok mancing dapat dilepasin nah, lagi?" Nah, itu banyak banget. Iya enggak? Makanya hari ini kita bakal mancing. Mancing. Tapi ikannya langsung kita goreng. Mudah-mudahan dapat ya. Mudah-mudahan dapat. Nah, sekarang kita lagi di mana, Bro? Oke, hari ini kita lagi ada di Panjang Jiwo Resort, Bro. Panjang Jiwo Resort. Ada di daerah Sentul. Sentul ya? Ya, dekat ke Ion, dekat Ion Sentul. Kita lagi ada di Panjang Jiwo Resort Sukaraja Sentul. Rencana kita mencari apa nih, Bro, hari ini? Kita bakal mencari apa nih, Bro? Kayaknya ini bisa dilihat ya, teman-teman. Nih, tuh, ini spotnya ini luas banget. Ini dalamnya ada ikan apa aja sih, Bro? Dulu sih gue mancing di sini tuh ada bawal. Bawal. Ikan mas. Mas. Patin. Patin. Mujairnya udah pasti banyak banget. Mujair. Wih. Iya. Ya, terus? Terus ada apa lagi ya? Gabus. Ada gabus. Wih, di gameplay. Gabus bego. Jadi yang suka casting, cobain di sini ada gabusnya. Iya, cuman gabus, gue nggak tahu umpannya pakai apaan. Waktu itu sih waktu ada yang mancing pakai kodok. Pakai kodok bohongan. Iya. Nah, hari ini kita bakal mancing ikan bawal. Target bawal, kita. Ya? Target kita kan? Bakal mancing ikan bawal. Dan kalau menang, kita bakal bakar. Nah, itu dia. Mudah-mudahan sih dapat. Mudah-mudahan. Soalnya gini, Bro, kita kan mancing galat sama ikan mas. Galat sama ikan lele. Lele. Patin. Patin. Nah, di sini bawal nih yang kita bakal konsumsi kalau dapat. Nah, umpannya tuh nggak sama. Umpannya nggak sama ya? Enggak lah, dengan galat sama lele. Beda. Beda. Ini juga tips buat kalian, info nih ya, buat mancing bawal nih. Umpannya kita bawa apa nih? Ini bisa dicontek juga. Gitu. Ini umpannya simpel. Tadi kita beli dulu ke toko pancing. Nah. Ke toko burung ya? Toko burung. Toko burung. Toko pakan yang jual burung. Pakan burung kita beli dulu sebentar. Akhirnya. Karena apa? Karena kita kesini pernah pakai umpan itu gacor. Gacor? Iya. Gua gak diajak. Nah. Kita weh. Padahal mah gue gak ajak. Kita bakal cobain lagi. Kita bakal cobain lagi kita ya. Kita kameramen mancing. Yo, oke lah, pokoknya mudah-mudahan umpan yang kita pakai hari ini dimakan. Target utamanya bawal. Kalau dapet ikan lain ya bonus. Yo, tapi yang penting kita dapat bawal gede buat kita bakar. Yo, katanya bawalnya gede banget, Bro. Gede banget. Kemarin ada yang ngangkat 10 kilo. 10 kilo? Segede apa tuh, Bro? Segede apa ya? Segede ini. Tempat ngebersihin beras. Apa ya? Boboko namanya. Tatampa boboko. Boboko apa? Nyiru. Nyiru. Pokoknya nyiru yang bulat, gede banget. Ya. Wah, gede banget 10 kilo, Bro. Gua ngeliat sendiri. Oh, berarti pas banget dong ini. Ini pas kan, banget ini lah. Kan kita buat ini hidrat hidrat 3000 SW ini bisa buat. Ini kan maksimal beratnya 11 kilo. Bawahnya 10 kilo. Mudah-mudahan. Tuh ikannya pada loncat. Udah gitu enggak sabar, Bro. Jadi langsung aja ya, Bro. Penasaran dong umpannya apa? Kita ambil dulu umpannya. Oke, Bro, kita udah ada umpannya nih di kotak pink ini nih ya. Kotaknya pinky-pinky ya. Tadi seperti ada hati kita nih lagi pinky-pinky, Bro. Karena kita lagi mancing terus nih. Yoi, kita hampir tiap hari mancing ya. Tiap hari mancing pokoknya mah, tidak ada tanpa mancing. Sampai tetangga aja bingung kerjaannya ngapain sih? Mancing. Kita kan sudah tanda tangan kontrak, Bro, dengan ikan-ikan. Iya. Bahwa kita akan memancing terus. Yo, betul banget. Nih, langsung aja kasih tahu, Bro, dah. Ini dia umpannya nih, Bro. Nah. Nih. Seperti film di Ajab aja, Bro. Iya, betul. Jadi Ajab. Ajab rentenir. Ya, ini kan sering tuh ada film Ajab aja, Bro. Iya, nih. Jadi hari ini kita pakai umpannya itu ulat Jerman murni, Bro, ya. Karena di sini ikannya galak-galak, lapar-lapar, ya kita pakai ini aja dimakan. Dan ini juga ya, rekomendasi kan? Buat mancing harian. Yo, mancing harian ikan bawal nih rekomendasi langsung menurut kita. Ya enggak? Iya. Betul kan kita pernah coba ya. Nih, belakang juga ada yang mancing, kita enggak tahu pakai umpan apa, ya kan? Paling mereka pakai peret. Nah, ntar kita bakal aduin aja sekalian, Bro. Si pede pakai. Pede. Pede ya kan. Oke, seperti apa proses gua mancing menggunakan ulat Jerman dengan target ikan bawal. Yo, saksikan terus video mancing main-main sampai beres di kolam Panjang Jiwo Resort Sukaraja Sentul Bogor. Ya. Lanjut kita benar-benar piranti dulu ya. Yo. Kita beres-beres dulu, Bro. Siap. Oke, Bro, kita udah siap-siap nih umpannya dan ini piranti kita. Hari ini kita pakai Daido Supersonic yang Japan style
nih. Dan Wawen pakai Athena ya, Bro. Athena Pro Series. Oke, okay. Dan kita gua realnya pakai Fujitec yang 3000 SW dan gua Wawen pakai Hydra 3000 SW. Ini real kesayangan gua, Bang. Makanya makanya di sini. Yo, kita coba untuk ngedudut bawal ya, Bro ya. Ini lihat ini. Nih, timahnya. Nih, timahnya lihat nih ya. Nih, berapa gram ini ya? Waduh, geblek pokoknya gede banget. Nih, kalau enggak percaya lihat sini nih ya. Nih, ukurannya nih. Gede banget kan? Ini kalau kena jidat, Bro, benjol. Langsung benjol ini. Kan benjol meninggoy ini. Iya. Oke lah. Seperti apa prosesnya gampang, Bang ya. Tinggal kita pasang aja umpan. Ini biar seru, Bro. Mendingan kita challenge-challenge, Bro. Ikan terberat, Bro. Bagaimana, Bro? Oke. Oke, oke. Ikan terberat ya kan. Hukumannya apa? Hukumannya gimana ya? Muter, enaknya, jalan muter. Muter dua kali, Bro. Lumayan okay, ya, Bro ya. Oke, okay, siap. Deal ya. Deal ya. Oke, okay, okay, kita deal. Kita challenge kalau dapat ikan terberat yang kecil. Oke. Okay. Keliling okay. Panjang jiwa resort. Ini okay, jauh loh, Bro, ini, Bro. Iya, 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 iya. Waduh. Cuman kita enggak ada timbangan, kita kira-kira aja ya. Oke, okay, siap. Kira-kiranya diukur pakai sendal juga bisa. Berat. Oke, wasitnya kameramen. Kita berat-beratan apa banyak-banyakan? Berat-beratan dulu okay, deh. Siap. Banyak-banyakan mah. Kita mulai dulu berat-beratan ya. Nanti kita banyak-banyakan. Kalau banyak-banyakan ya kameramen Wawen kalah lah. Wes. Kok begitu. Nih ya. Kita pakai cuma 3 ekor doang nih, Bro. Nih, ini hidup enggak pakai esen sama sekali. Lihat ya. Ya enggak? Eh, ngegigit, Bro. Ngegigit lu asli lu ini. Kaget gua. Nah. Besok kan kita pakai Hongkong ini gigit lu. Kan kalau kita pakai Hongkong bisa pakai siraman ya, iya, atau pakai cuka ya. Ini enggak usah. Oke, 3-3 ya. Adil ya. Oke, siap. Oke. Mancing main-main, Bro. Mancing main-main. Bukan main. Ser. Nah. Wah, gua kena lu nih, Bro. Enggak, ini mah tenang aja, Bro. Ya, makanya kita mah dulu-duluan aja ya. Iya, betul. Ini sebenarnya kita nyilang nih. Woi, dapat, Bro. Wah. Slebel. Lu dapat, Bro. Ya, gua kagak. Aduh. Udahlah. Ini mah menang kameramen. Ini lupa nih gua. Ya. Putus. Padahal lu enggak pengen naik ini ya? Enggak. Gua cuma dirara doang. Lu akan. Wis, keblek, Bro. Lihat di sini dong. Nih, mantap, mantap. Aduh. Gua putus lagi. Oh. Lu cari ya gimana? Ya, ditimbang lah bukan begitu, diangkat dulu sama lu tiba kira-kira lah. Enggak, ini masih kecil, Bro. Kecil, oke. Oke. Oh, ini berarti ini kurang aing ya. Oke, siap. Putus deh. Langsungnya tersantet di mana-mana, Bro. Padahal mah aing yang nyantet. Baru satu kali lemparan. Gwen udah langsung dapat. Ada. Paling 4 on ya ada ya? Ada. 4 on ada ya? 1 kilo kurang ya? 1 kilo kurang lah. Iya, gua langsung putus. Iya. Yeah. Padahal ikan langsung lari banget tuh. Geblek ya. Aduh, ini lu mau nungguin gua? Gua tungguin, gua mah adil orangnya. Adil pisan. Aduh. Jadi tenang ya kan. Ya, soalnya... biasalah beginilah kalau yang ngajak itu selalu terjolimi, Bro. Jadi gua ajak kameramen, Bro, kita mancing ikan yang dikonsumsi. Ayo katanya. Ini kita cepet banget, Bro. Ini yang sebelah ya. Itu agak lama dia karena enggak ke tengah. Nih teman-teman bisa lihat nih. Dia di pinggir-pinggir mancingnya. Pertama enggak ke tengah. Kemungkinan ikannya juga umpannya juga salah, Bro. Umpannya salah. Iyalah. Ya kan pada pakai pelet. Kita nih umpan andalan. Keblek tuh. Tadi hitungan langsung berapa detik itu? Cuma 1 menit ya. Iya. Oke lah, kita mulai lagi. Bersiap? Oke. Okay. Kita lempar lagi dengan lemparan kedua. Yang pertama gua gagal, Wawen berhasil. Oke, Bro, kita lempar lagi. Lalu muter. Oke, okay, Bro. Oke, okay, siap. Adil nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing main-main? Bukan main. Wah, jauhan gua nih kayaknya nih. Cepetan lu nih kayaknya nih. Ya, gua langsung panteng aja lah. Enggak, Bro, agak dirasa-rasa, Bro. Ah, kagak. Gak usah jauh-jauh lah, Bro, kalau lemparnya tengah aja. Anjir. Kok lu hoki banget ya, Bro ya? Jadi kalian tahu kan siapa yang hoki? Udah gitu aja. Aku menang, Bro. Ya. Kenapa menang si Wewen? Ini sengket. Sorry. Maaf. Maaf. Wih, lebih gede nih kayaknya nih. Gede. Oh, enggak gedean ini, Bro. Op.
Anjir. Udah dua ekor dia. Dua ekor. Total juga kalah. Ya udah, total kalah, babon enggak ada seperti biasa. Oke, kita isi lagi koran kita, Bro. Aku. Ih, tetangga manyun terus, merong. Selaw, selaw, masih panjang waktunya. Oh, kita baru turun. Karena enggak ada waktunya, Bro. Iyalah, tenang aja. Kita kegigit nih. Ini lumayan kalau kegigit ya. Itu buat digoreng, Bro. Oh, siap. Ya. Ya. Oh. Ini lebih besar. Woi. Dapat dia. Langsung sisa jadi summer, guys. Ya. Anjir. Mana ikan lo? Segede gini. Nih. Aduh, udahlah. Ikan segede gini, Bro. Kecil, kampret. Nih. Ini kita rilis aja ya. Aduh. Udah. Aduh. Mantul banget. Udah gue lepasin lagi yang satu. Kecil tuh, Ing. Malu ya. Malu gue mau makan. Dilepasin. Malu katanya. Aduh, fine. Liur ya, Bro. Eh, semangat, Bro. Semangat, Bro. Semangat lah. Orang gacor. Push. Geblek. Aduh. Dapat lagi. Pos pertama ketapir ini. Aduh, dapat lagi. Lu dapat mau kemana lu ya? Aduh. Oh, ini mendingan ya, Bro. Yoi, ini mendingan. Sini sendiri aing bantuin tuh. Nih, masukin sini nih. Dapat lagi. Dua ekor ya. Tapi masih gede punya wewet. Oh, yoi. Ini mau dimasukin sini enggak? Ini aja udah. Bisa gua. Bisa. Yoi. Wih. Bawanya bawa-bawa sehat nih ya. Ini udah sehat-sehat semua ini. Ini rekomendasi banget buat yang pengen hiburan, liburan ke sini. Buat healing-healing ya. Healing. Kita lagi healing ini. Aduh, kegigit lu. Kaget. Kaget gua yang kaget lu. Nih, lihat nih. Ini bawal, Bro. 10 jari. Jari orok. Jari orok. Gua pengen dapetin yang istilahnya gede gitu loh. Kalau tadi masih sama gua ukurannya, guys. Gitu ya, Bro. Kayaknya harus dapat yang lebih gede nih. Kita cari lagi yang lebih gede, ya. Untuk skor kita sama dua sama, ya nggak? Oh, iya. Cuman gede dikit punya wewen. Sik, woi. Anjir. Mantap. Karena maaf kanan, maaf kiri. Kita ini udah kayak gelap tamu loh, Bro. Lempar jadi. Oke. Wih. Ih, mantul. Kamera dia. Mantap. Wuih. Lempar lagi. Belum mau ke tengah. Gua sama. Baru kali ini gua mancing ngilang begini. Menyilang-menyilang mancing nih. Pokoknya mas lebel ya. Dapat lebel gitu. Iya. Tertipu. Udah kencang loh, Bro. Ah, bawa angin kali itu, bawa sapu-sapu kali. Ini agak. Wah, ini. Ada, Bro. Ada. Mana nih? Udah, ini mah dalam. Ada. Bisa pakai sikat gigi. Gila lu kira lele sikat gigi. Ada, Bro. Wede. Kecil lagi. Yang penting mah narik heula tapi mantul ya. Kecil lagi. Aduh, dapat lagi, Bro. Buat dibawa balik. Mantul. Buang. Tiga enggak ada satu pun. Waduh, langsung ambil kena kepala gua. Dan gua bilang apa itu posisi ikan, Bro, di situ semua. Gede nih kayaknya. Ya agak kecil. Ya, widih, kecil. Loncatannya, Bro. Mantap. Yeah. Awas tuh jatuh lu. Ah, makan di bawah itu enggak sah. Makan. Makan di luar enggak sah. Kan ibu mana ya, guys ya? Ini enggak sah katanya makannya di bawah. Ini kan ibu nih.
lepas. Copot. Udah ribu. Oke. Guys, ini ikan kita lagi, guys. Wih, mantap. Jalan. Wih, ini. Langsung, bro. Langsung lempar, langsung jadi. Langsung jadi, bro. Waduh, ini apa nih ya? Gede banget kayaknya nih. Gede nih kayaknya nih. Kayaknya. Coba kita lihat. Kayaknya. Ya. Kecil anjir. Cicil ikan. Wah, nyengget. Nih, yang kayak gini nih lebih parah ini. Ini lebih parah nih. Tuh, lihat nyengget tuh. Nah, itu enggak sah. Kok tadi gua bibir tipis, bro. Ini kita kalau dikumpulin bisa dapat berkoja-koja nih, bro. Gimana? Lebih parah. Aduh. Oh, ikan berarti makin banyak di tempat gua nih, bro. Berarti nge-bending udah oke ya? Oh, yoi. Dari belakang. Kok berat ya? Ada itu. Enggak nyangkut, bro. Sini. Duh, timah gua enggak ada lagi. Sini. Kan gua bawa ini segede nyiru. Lu muter ke sono deh. Ngerjain lu. Lu muter ke sono deh. Kalau kita berusaha dulu. Entar dulu ini lagi dicobain dulu. Bentar. Timahnya enggak ada lagi lu ya? Enggak ada. Ini gawean sama guys. Udah lu muter aja sono jalan-jalan. Udah kayak berusaha dulu biar orang ngebenerin segala galanya. Jadi gara-gara perlengkapan tidak maksimal. Oh gini caranya. Timahnya nggak ada lagi. Ada ikan nih, bro. Hah? Ada ikan nih, bro. Wah. Wow. Ada ikannya. Iwan, ada ikan nih, bro. Mantul ya? Mantul. Wah, kok nyangkut? Masih selamat. Mau dibakar dong, hah? Bro. Dibakar lah. Iyalah. Emang ini mau dibakar. Mamang apa? Mamang Awan ya? Mamang Awan ini. Kita ambil yang gede, Mamang Awan. Ambil yang gede ya. Hasil mancing hari ini langsung bakar, man. Nih dia kita angkat ya. Yang gede aja, Bang. Yang paling gede yang mana tah? Berapa biji tuh? Dua aja. Nih. Tah. Itu udah. Kalian sudah tahu pemenangnya siapa. Ya, yang dipilih. Iya, yang dipilih tuh. Warna mantep. Dua aja cukup ya kita buat makan sore ini. Makan sore. Ini cukup. Mohon coba lihat Mohan sini, Mohan. Mantul ya. Ini kisahnya nih. Sip, oke, siap. Satu picar. Es teh. Ya, jangan usah pakai eh. Enggak usah pakai manis. Teh. Dingin. Air putih dingin. Satu picar. Riwunya, riwu. Kalah teh riwu. Karena apa? Sudah terjadi pemenang yang diambil yang mana, bro? Ikannya, bro. Yang paling dan saya juaranya. Nanti gua muterin ini lah. Setengah aja ya. Setengah lingkaran ini gede banget bro. Oke, bro, saatnya kita pindah lokasi dan ini sekaligus hukuman ya. Gue jalan, kameramen gue udah jauh, wewen dia iya. Nah, nih kita ada
3 ekor dapat lagi ya. Sisanya udah kita masak 2 ekor. Kita lanjut untuk pindah lokasi di tempat yang lebih nyaman. Karena tadi kita apa namanya? Bagian ada yang lagi kerja bakti ya. Jadi makanya kita ke bagian sini dulu. Sekarang kita lanjut ke tempat yang lebih nyaman untuk mancing bawal yang gede-gede. Mari kita pindah tempat. Kita di lapak Gambyong 1 sekarang ya. Yoi bro. Jadi tempat nyimpen ikannya deket, tempat melemparnya jauh. Hah, udahlah di sini aja ya bro ya. Saya cukup senang sekali. Semangat, semangat. Yang jalan ya. Semangat, semangat. Ini lumayan loh. Harusnya 2 kali ya. Harusnya 2 kali. Cuman ini lumayan lah, kita kompensasi karena dia yang telah memberikan umpan jitu. Kami bawa minuman bro, dia bro, hukumannya bro. Oh, bawa minuman. Bawa minuman, nah ya. Bawain dulu, biar jatuh. Oke bro. Kita nggak bisa minum kalau jatuh. Kita ke bagian hukum oleh kameramen. Jadi, oh. Ini, di tukang pengantar minuman. Hari ini gue kurang beruntung. Karena apa? Karena gue kena hukuman oleh si Norwen Cahya. Next, di challenge berikutnya gue bakal hukum si Norwen Cahya ya. Tunggu saja. Sekarang gue jadi tukang pengantar minuman dulu bro. Aduh. Ya konsekuensi kalau orangnya kalah ya beginilah. Iya gak? Nah, akhirnya sampai juga kita di Gambyong. Nih Pak minumannya Pak. Oh iya. Oke, ya, makasih ya, Pak. Ya. Waduh, Abang udah tongkol nih Pak. Ini cemilannya ada makan nebo. Oke bro, oh, kita udah beres istirahat mancing ya. Kita istirahat mancing. Istirahat mancing udah dulu. Strek-strekan. Udah selesai. Nanti kita habis makan kita mancing lagi. Mancing lagi. Dan ini hasil mancing kita hari ini nih bro. Nah, bawa bakar bro. Wah, anjir. Jadi yang kita biasanya mancing itu dilepasin lagi ini langsung kita bakar ini. Iya, cuman sama ya bro ya. Ini masih nyengir bro. Dia tertawa bahagia. Iya, tertawa bahagia bakal dikonsumsi sama yang mancing. Yo, iya. Oke. Okay? Pokoknya sekarang kita langsung lanjut makan. Isi tenaga, nanti kita mancing lagi. Kita mancing lagi. Oke, kita makan dulu bersama-sama dan kameramen ayo ikut makan. Oke lah, cepat. Mari kita makan. Oke bro, kita udah mau selesai ya. Kita udah mau selesai, udah ini, makan. Ini lemparan, nah, ini lemparan terakhir, sambil terakhir closing nih. Aja ya. Sambil closingan. Oke, sip. Jadi kita mancing berapa jam tadi? Lumayan sebentar ya. Lumayan sebentar mancingnya. Karena ini kan fun fishing. Strike terus ya bro. Tanya ini sih kita cuma mancing terakhir. Enjoy aja karena emang lagi nggak ada kegiatan konten ke kolam Galatama. Iya. Yeah. Udahlah kita mancing sambil makan. Healing lah ya. Refreshing. Udahlah kita mancing. Sayangnya kita target kita yang 10 kiloan tuh nggak makan. Nggak makan bro. Karena lagi diet kali. Hmm. Udahlah pokoknya mancing hari ini enjoy banget. Ya. Enjoy banget. Ya enggak. Pokoknya ini rekomendasi buat yang suka mancing. Ini tinggal sedikit lagi. Ini rekomendasi banget buat yang mancing bawal, ya. Bawal harian atau bawal kayak fresh. Begini nih. Bawal yang seger-seger. Rekomendasi banget kalau sama kayak. Galak banget bro. Aneh-aneh lah ya. Galak. Asli. Iya, pokoknya nanti kita bakal mancing lagi di tempat-tempat yang berbeda dengan ikan-ikan yang berbeda tentunya ya. Tentunya berbeda dong. Yoi. Oke lah bro, gitu dulu aja ya mancing hari ini. Enjoy banget. Enjoy banget. Yang belum subscribe channel YouTube Mancing Main-Main, jangan lupa di subscribe. Channel YouTube Mancing Main-Main, biar kita semangat nonton terus. Semangat dong, ini kan kita udah sering upload ini. Ini udah kekenyangan sebenarnya kita tuh bro, mau opening, mau closing juga malas. Tapi tetap harus subscribe, jangan lupa di subscribe pokoknya. Yang punya IG jangan lupa di follow IG kita di mancing titik main-main. Yang mau nanya-nanya esen, nanya-nanya umpan, nanya-nanya lokasi kolam langsung aja di DM. Walaupun lama balasnya karena ada ribuan orang bro. Yang... Rame. Rame banget. Mohon bersabar. Mohon bersabar kita pasti balas satu-satu. Bisa 1, 2, apa 3 bulan ke depan kita balas. Ya enggak? 1 bulan 3 bulan ke depan. Ya sampai lebaran baru kita balas.
Oke lah, pokoknya gitu aja. Mancingnya enjoy banget. Dari gua anak bolang. Nih, soccer baru mancing main-main. Naruhin cahaya yang biasa megang kamera. Dan kameramen terkece. Mamang Hilman. Serta kolam panjang jiwo yang TOP banget nih buat kalian. Yang punya keluarga pengen healing-healing liburan ke sini aja. Keluarga silakan ke sini. Mancing langsung digoreng atau dibakar. Iya, betul. Gitu doang ya. Oke. Salam mancing main-main. Yuk.